Aku lagi bikin laporannya sih seru sih, karena semua bantuin buat bukti, warnain, nempel-nempel, itu bagus juga. Di sini bantuin anak-anak membangun kelekatan sama anak sih. Jadi ada waktu lebih juga bareng anak, kita diskusi mau warna apa, terutama karena hal-hal detail lah, hal-hal detail buat kerjain laporannya. Kalau dari segi anak juga kan usia-usia. Karena Golden SP lagi pengen banyak tahu ya dengan ada riset Explore ini. Mereka jadi, oh ternyata air kalau dimasukin soda jadi berbisa nih. Terus kalau kebetulan kalau Gino bikinnya dia tentang ini, apa minyak sama air, kita gak nyatu. Dan dia tahu, oh gak nyatu karena emang minyaknya beda. Terfasilitasi sekali karena di rumah juga kebetulan ya sekali kesel. Ada percobaan, cuma mungkin di sekolah-sekolah ada yang muda, ada yang ngerti, ada yang enggak. Dia bisa, oh di sekolah apa? Jelasin lo mama, ternyata kalau korban di YouTube terus bisa lo gak pecah kalau kayak gini. Oh ini anak umur segini ini udah pas banget biasa buat lebih expert ke depannya gitu. Jadi ya kan kita zaman sekarang udah zaman maju kalau kita pakainya teknologi dari mas yang kayak gitu dulu belajar kayak gitu tuh khawatir anak-anak malah belajarnya di luar sama yang lain gitu. Nah ini di sekolah difasilitasi banget alhamdulillah. Mungkin nanti kalau ke depannya buat bikin display-display itu bisa lama gitu jangka waktunya bikinnya gitu. Jadi anak-anak sampai ini juga kayak gitu karena kebetulan barengan ya SD sama TK bikin display gitu. Masih oke, anak-anak kami itu rasainya.